Hello, 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 warga YouTube. Welcome back to Whiskey Land Channel. Oke, kita akan melanjutin lagi dari serial Mat Gondrong ini. Dan hari ini sudah memasuki episode ke-48 dari serial Mat Gondrong. Dan hari ini Mat Gondrong habis pulang dari Dubai ya kemarin. Dan alhamdulillah banget proyeknya itu lancar dan memenangkan tendernya ya. Ya, dan akhirnya Mat Gondrong itu udah menyiapin sebenarnya dari sebelum dia pergi ke Dubai itu udah nyiapin rumah buat nanti dia tempat tinggalnya. Karena rumah yang kemarin itu masih terlalu kecil, untuk naruh mobil juga kurang banyak. Dan akhirnya Mat Gondrong beli rumah ya. Tapi ini rumahnya juga udah sedikit direnovasi ya. Oke, jadi ini rumahnya ini lebih besar ya, penting lebih besar daripada rumah yang waktu itu. Dan rumah ini mempunyai fasilitas yang wow. Nanti kita akan lihat apa aja fasilitas yang ada di rumah baru Mat Gondrong ini ya teman-teman. Jadi rumah ini tuh emang bener-bener rumah paling mewah yang ada di GTA ini. Oke, ini kalau kalian bisa lihat, kita akan nunjukin sesuatu ya buat kalian. Nah, ini ada kayak apa nih, kayak ada tanah kosong itu ya, belum kita isi apa-apa. Nah, itu jadi Mat Gondrong itu membangun sebuah bandara ya di rumahnya itu, dan dia memiliki sebuah jet pribadi ya teman-teman. Nah, nanti kita akan tunjukin ya jet pribadinya Mat Gondrong. Oke, sebelum itu kita masuk aja dulu ke dalam rumahnya Mat Gondrong. Ya, jadi di sini kita juga udah nambahin banyak bodyguard ya untuk di rumah ini. Jadi bodyguardnya ini juga bodyguard yang spesial karena ini dia juga membawa senjata juga ya. Jadi emang khusus untuk menjagain rumah Mat Gondrong ini ya teman-teman. Ya, yang penting di sini tuh rumahnya itu parkirannya tuh lebih luas dan halamannya juga luas, karena kita tuh lebih seneng halamannya yang luas dibandingkan rumahnya yang besar. Nah, jadinya kita pilihnya rumahnya yang di sini ya teman-teman. Nah, ini kita akan melihat ya gimana sih fasilitas yang ada di rumah ini. Oke, check it out. Oke,
Jadi teman-teman semua, ini adalah fasilitas yang keren yang ada di rumah Mat Gondrong. Jadi Mat Gondrong ini punya landasan pesawat sendiri, dan dia juga memiliki pesawat jet pribadinya dia sendiri. Kalau di sini kalian bisa lihat, ini ada tulisannya Gondrong Airline. Jadi nanti mungkin si Mat Gondrong akan membuka sebuah maskapai penerbangan pesawat terbang yang diberi nama Gondrong Airline. Yoi, kaya juga ya sekarang ya Mat Gondrongnya, udah bisa beli pesawat terbang. Oke, jadi emang ini sebenarnya sih, kalau kalian bisa lihat ada tulisannya Gondrong Airline ya. Oke, sebenarnya sih ini tempat landasan pesawatnya kurang besar ya, karena tadi kita nyoba itu untuk nerbangin pesawat itu agak kurang dapet ya. Mungkin nanti kita akan kita panjangin untuk landasan pesawatnya ya. Dan mungkin kalau kita taruh di sini pesawatnya nggak segede ini ya, nanti kita taruh aja di tempat kita yang waktu itu yang dulunya dijadiin bengkel atau gudang, yang gudang pesawat itu ya teman-teman. Nanti kita taruh di situ aja, dan kita nanti taruhnya di sini yang pesawat jet yang ukurannya yang nggak begitu besar ya, yang kecil aja lah. Oke, jadi mobil ini nih sebenarnya cuman buat dipakai di sini doang ya. Lucu banget ya mobilnya ya. Itu cuman muat 2 orang, cuman lucu deh pokoknya mobilnya. Oke, kita coba nih lihat nih di sini itu untuk masuknya ya. Untuk masuk ke bandaranya. Dan kalau kalian bisa lihat di bawah itu ada helipad. Itu adalah helikopter pribadinya Mat Gondrong. Kita ke bawah. Jadi di bawah ini adalah parkiran plus garasi aja. Ya, di sini adalah kumpulan dari koleksi mobil-mobil Mat Gondrong. Ada Lamborghini Aventador, ada nih Mercy AMG, McLaren 650 GTS. Nah, ini kalian kalau bisa lihat ada tulisannya GRT, Gondrong Racing Team. Jadi ini emang khusus cuman buat mobil balap doang, nggak dipakai harian. Ya, jadi kalau sama mau balapan ada mobil towing yang ngambil ya dari bengkel Mat Gondrong nantinya. Ya kenapa kita taruh sini? Karena di bengkel lagi direnovasi. Jadi kita pak taruh mobilnya di sini. Dan ini adalah mobil pertama Mat Gondrong yang dapat warisan dari engkongnya ya. Kalian bisa lihat aja di episode berapa ya? Di episode 10 kalau nggak salah ya. Kita juga lupa. Nah, ini dia mobilnya. Udah sebenarnya pas itu mobil ini mengalami kecelakaan, lalu kita modifikasi lagi mobil BMW itu. Dan ini adalah mobil kesenangannya Mat Gondrong, itu Jeep Rubicon. Dan ini dia nih teman-teman, ini spesial banget. Nah, Mat Gondrong modifikasi mobil lagi nih. Jadi mobil Ford Fusion dimodifikasi menjadi mobil NASCAR. Yo, ini keren banget ya mobilnya. Bener-bener kayak mobil NASCAR. Bisa kalian lihat ada tulisan GRT, Gondrong Racing Team juga. Nah, di sini juga ada tulisannya, di kacanya ada tulisan Mat Gondrong. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau kalian lihat ada motor BMW S1000 ya. Kita cuma punya satu doang sih sebenarnya motor ya. Kita kebanyakan punyanya mobil. Oke, kita akan melihat nih rumahnya Mat Gondrong nih. Tapi kita lihatnya pertama nih halamannya dulu ya nantinya. Nah, ini nih teman-teman nih, ini spesial banget mobil ini. Ini jadi mobil ini mobil Nissan Skyline ya. Ini mobil Nissan Skyline ini adalah waktu itu dibuat main Fast to Furious ya teman-teman. Kalau kalian pernah lihat, pasti kalian kenal banget sama mobil, salah satu mobil ini. Maksudnya mobil ini teman-teman. Ya, ini dipakai waktu itu sama si ya. Jadi teman-teman, ini adalah mobil yang dulunya dipakai oleh Paul Walker waktu dia main film Fast to Furious. Ya, sebenarnya kita tuh kangen juga sih sama aksi-aksi dari Paul Walker, dan sayangnya ya, sayangnya dia udah gak ada, udah meninggal. Waktu itu dia meninggalnya itu kecelakaan. Oke, ini jadi di sini kita juga nambahin bodyguard juga ya. Bodyguardnya lengkap dengan senjata. Dan ini yang bikin kita heran ya, di sini Mat Gondrong kenapa masang TV dan home theater di sini, dan gunanya buat apa kita juga nggak tahu ya si Mat Gondrong ini maunya apa masang TV sama home theater di situ. Ya udahlah, biarin aja lah. Sultan mah bebas. Oke, jadi di sini juga ada minibar.
Ya biasanya minibar ini biasanya kita nongkrong-nongkrong sama teman-teman di sini. Oke ya, bartendernya itu cewek ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang mat gondrong itu senangnya ke situ karena bartendernya cewek dan ceweknya itu seksi juga ya. Ya jadi, aduh, ya jadi ini adalah taman dan ruang olahraganya mat gondrong. Di sini ada ring basket doang. Nah, ini ada tempat buat mini konser. Jadi kalau biasanya teman-teman mat gondrong gitu ngadain mini konser di sini atau live musik sambil main musik-musik gitu ya. Sini kita baru nyediain gitar sama mic doang ya. Nah, ini tempat olahraga. Dan di sini itu adalah sebuah taman. Dan kalau kalian bisa lihat kita nambahin tempat barbeque ya ini buat kalau barbekyuan. Dan ini adalah tukang kebunnya Mat Gondrong. Jadi emang kita sengaja buat ini bikin taman buat Mat Gondrong di rumahnya karena terinspirasi sama yang waktu itu yang kita buat sekolah dan buat pesantren itu ada tamannya dan kita pikir itu bagus banget kalau dipasang di rumahnya Mat Gondrong. Oke teman-teman, jadi di sini juga sebenarnya ada air terjun yang bagus banget ya. Nah nanti kita kasih lihat aja ya, kita kasih lihat nih. Ya. Nah ini dia nih air terjunnya nih. Yoi, ya keren banget kan? Yoi, mungkin nanti kita akan bangun apa kayak di situ di air terjunnya. Nanti kita lihat aja ya, Mat Gondrong mau bangun apa nanti di air terjun itu. Ya jadi kenapa sih Mat Gondrong ini pindah ke rumah ini? Karena yang pertama itu rumah yang kemarin yang waktu itu rumah yang di tepi laut itu akhirnya kita kasihin ke si Jabrik ya. Si Jabrik itu adalah pegawainya Mat Gondrong yang udah lama kerja sama Mat Gondrong dan dia juga teman baiknya Mat Gondrong dari kecil. Ya, jadi emang si Jabrik tuh keadaannya tuh emang memprihatinkan. Jadi Mat Gondrong juga ngasih rumah lah karena rumahnya itu udah nggak dipakai udah dikasihin lah sama si Jabrik. Nah itu adalah ruang buat nonton TV ya. Sebenarnya ini juga Mat Gondrong ini orangnya aneh juga ya, naro TV di luar gitu apa nggak rusak apa ya. Nah ini adalah ruang buat kumpul-kumpul aja, jadi kalau buat nonton bola atau nobar kita biasanya di sini. Nah, di sini juga ada kayak kolam renang ya. Aduh. Nah, itu teman-teman tuh ada properti yang kalau semama disenggol gitu dia apa? Langsung copot ya seperti tadi ya. Sebenarnya tadi kita bikinnya itu yang tadi yang kita senggol itu bisa kebuka cuman pas kita save dan kita load map ini akhirnya kalau kesenggol kebuka. Dan ini ada ruang tamunya Mat Gondrong. Dan kita juga nyewa pembantu juga untuk bersih-bersih. Ini akuarium ya, tapi ikannya nggak gerak ya, sayang banget ya teman-teman semua. Dan juga kita menyewa koki. Ini adalah koki-koki yang bekerja di sini. Ini ada koki khusus untuk masak di rumahnya Mat Gondrong ini ya teman-teman. Oke, kalau ini toilet. Ini toiletnya toilet umum sih. Jadi buat karyawannya Mat Gondrong yang kerja di sini juga. Toilet di situ. Dan ini sebenarnya nggak guna banget ini pintu, kayaknya kita akan hapus nantinya karena itu kehalangan sama tiang ya. Oke, kita ke atas aja. Nah, di atas ini ada apa? Nanti kita akan kasih tahu ya. Jadi di atas ini ada sebuah ruang keluarga juga. Jadi kalau tiap ada hari weekend gitu, kita biasanya ngumpul-ngumpul di sini bersama keluarga atau bersama teman-teman semua. Nah, di sini biasanya kalau sore gitu Mat Gondrong, Mai dan anaknya itu biasanya ngumpul di situ nonton TV. Ya, suasananya sih enak banget ya. Di rumahnya Mat Gondrong ini nyaman dan ya pastinya aman ya karena banyak bodyguardnya. Nah, ini dia nih. Ini adalah kamar anaknya Mat Gondrong. Kamar anaknya Mat Gondrong ini ya, walaupun anak Mat Gondrong itu masih kecil tapi kamarnya ini lumayan banget, lumayan mewah ya. Oke,
Kita akan menuju kamarnya Mat Gondrong dan Mei ya. Nah, jadi ini kamarnya. Oke, sorry banget ini berantakan karena belum kita beresin tempat tidurnya. Oke, ini view-nya tuh bagus banget ya. Jadi kalau habis bangun tidur, biasanya Mat Gondrong ini kesini dulu nih untuk ngeliat pemandangan dan sambil olahraga gitu. Ya, ini adalah tempat ruang kerja Mat Gondrong. Di sini monitornya banyak banget ya, ada 3 ya, dan ini ada laptop juga, ada kamera. Ya, seperti itulah. Nah, kalau ini adalah kamar mandinya Mat Gondrong. Kita akan lihat ya. Gimana sih dalam kamar mandinya? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada bathtub-nya, kamar mandinya. Nah, ini juga buat mandi, ada showernya. Itu ada WC-nya juga ya, ada toilet WC-nya, toiletnya, kloset maksudnya. Ya, mewah banget sih di dalam rumah Mat Gondrong ini dan nyaman banget sih menurut kita mah ya. Dan ini ada ruang ganti dari kamar Mat Gondrong. Ini ada uang-uang ya, ini uang kita belum kita masukin ya, belum kita masukin ke tempat rahasia Mat Gondrong. Jadi di rumah ini tuh ada tempat rahasia ya teman-teman. Nanti kita akan kasih lihat nih ya tempat rahasia Mat Gondrong, biasanya untuk menyimpan hartanya dia. Oke, tapi ini sebelumnya kita mau ganti baju dulu ya teman-teman, karena kita mau berenang dulu nih. Oke, kita ganti baju dulu ya. Ya, oke, ini kita udah ganti baju dan saatnya kita berenang. Jadi biasanya Mat Gondrong berenangnya seperti ini ya. Dush, oke ya, jadi dia emang kebiasaan banget berenangnya itu. Kalau mau berenang itu dia loncatnya dari lantai 2 dari kamarnya langsung ke kolam renang. Oke, ini Mat Gondrong sambil ini ya teman-teman, sambil berenang dulu ya. Ya, di rumahnya ini sebenarnya itu Mat Gondrong sebenarnya tinggalnya sih rame sih ya, karena di sini rame, ada bodyguardnya juga hampir 20 orangan ya di rumah ini sama bodyguardnya. Dan kalau kalian tanya kemana si Mai sama anaknya, sama anaknya si Mickey itu, jadi si Mai itu lagi ke mall dan Mickey lagi ikut sama emaknya ya, yaitu si Mai. Jadi Mat Gondrong di rumah ya, di rumah doang, nggak diajak sama mereka ya, udah nggak apa-apa ya. Karena Mat Gondrong kan mau record nih sama kalian para warga YouTube. Dan di episode 49 atau 50 nantinya kita akan membangun sebuah stadion dan tim sepak bola. Jadi nanti kita akan kolaborasi antara game GTA ini sama game PES ya. Nah, nanti tunggu aja kolaborasi antara game dua itu ya. Jadi kalau kalian mau ikut partisipasi untuk nama stadion Mat Gondrong bisa lah, jadi kalian komen aja di kolom komentar nantinya. Oke, jadi nanti kita akan coba untuk membuat stadionnya itu yang agak
lega ya dan agak bagus ya dibandingkan stadion yang waktu itu kita buat di sekolahan. Nah ini ya teman-teman, jadi Mat Gondrong itu punya ruang rahasia ya seperti yang kita bilang tadi. Nah ini dia ruang rahasianya di bawah ini. Nah jadi kalau ruang rahasianya ini tuh bisa kebuka tutup sendiri ya. Tapi untuk ke bawahnya kita harus loncat. Nah namanya juga rahasia, jadi tempat untuk aksesnya itu juga rahasia. Oke, jadi emang di sini cuman kita buat nyimpen barang-barang berharganya Mat Gondrong ya, seperti ada sini ada senjata, ada apa nih, ada bazooka juga ya atau RPG nih. Nah ini adalah senjata sniper yang belum kita rakit. Ini ada RPG sama pelurunya ya nih. Ada juga granat juga, dan di sini adalah emas batangannya Mat Gondrong, jadi disimpan di sini ya. Oke. Ya, sebagian udah kita jual masnya, sebagian juga udah kita pakai buat modal usaha. Nah, di sini cuma ada kayak sofa, sama TV, dan ini ada locker. Nah, ini senjata koleksinya Mat Gondrong ya. Nah, ini senjata koleksi Mat Gondrong dari sniper, ada machine gun, ada apa nih MP5. Ada sniper juga ya, sama scope-scope-nya. Ada juga pelurunya nih. Nah ini ada railgun atau ini railgun nih, sama shotgun juga, ada AK, ada pistol-pistol. Ya pokoknya semuanya ini adalah koleksi-koleksi senjata dari Mat Gondrong. Nah, buat kalian yang penasaran nih, gimana nih cara keluarnya? Kan kalau tadi cara masuknya itu lewat atas nih. Jadi keluarnya gimana? Nanti kita akan kasih lihat ya, teman-teman semua, gimana cara keluarnya. Ya udah kita keluar aja ya, teman-teman, dari ruangan ini. Nah, ini dia nih, pintunya udah kita buka. Jadi ruang rahasia ini sebenarnya emang rahasia pintunya. Jadi ya butuh kode khusus untuk membuka pintunya. Nah ini dia, lihat teman-teman. Nah dia ketutup sendiri kalau Mat Gondrong langsung pergi. Set, jadi tembok biasa. Dan itu nggak bisa dibuka kalau nggak pakai password. Keren banget bukan? Yoi, pastinya keren banget. Oke, makasih banget buat kalian yang udah main ke rumah Mat Gondrong hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.